video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi Habib Bahar bin Smith tengah asik berkaraoke dengan seorang wanita. Wanita tersebut diketahui adalah istri tercintanya. Video ini diunggah di akun Twitter @muisfebrianto Minggu 28 November 2021. Dalam video berdurasi 30 detik itu, memperlihatkan seorang wanita berjilbab sedang menyanyi lagu berjudul Karena Ku Cintaku. Tak lama kemudian, seorang pria muncul mengenakan pakaian putih dan menanyakan kepada sang wanita apakah lagu ini untuk dirinya. Sang pria yang mengenakan pakaian berwarna putih itu merupakan sosok Habib Bahar. Kemudian, terdengar pula suara perekam yang mengatakan sosok Habib Bahar sebagai cintanya sang wanita berjilbab tersebut. Ini cintanya datang. Di tengah nyanyian, sang istri meminta Habib untuk duduk di sebelah. Tanpa ragu, sang pria pun menghampirinya. Melihat video tersebut, para netizen pun menuliskan beragam komentarnya. Salah satunya, @alex31 yang menulis, katanya musik itu haram, apalagi pakai alat musiknya kafir, tulisnya. Lalu, ada juga akun @mawing mengatakan, berdasarkan video yang dilihatnya, ia menduga bila Habib Bahar terlihat nafsu dengan wanita tersebut. Nah, mulaikan nafsu dia, tulisnya. Sementara itu, akun @denny melalui unggahannya mengatakan bahwa walau bagaimana Habib Bahar adalah turunan Nabi, jadi tidak usah dicari kesalahannya. Membenci sah-sah saja, tapi ingat beliau turunan Nabi kita, jadi tolong gak usah cari kesalahan para Habib, yuk kita lihat diri kita aja masing-masing, tulisnya.